Hek, gue baru bangun. Sekarang ini. Sekarang jam 7. Semalam ketiduran. Mau nganter Jenny kerja dulu. Ya Jenny. Nganter Jenny kerja. Hari ini gue gak kerja, gue ambil cuti. Mau ngurus KTP ya dengan Jenny. Dan ntar gue mau ngajar sih enggak sih, main lagi ya begitulah ya, jadi terus dah. Oke, kita sampai rumah. Benar. Bikin mama apa? Oke. Hah? Oke. Oke. Apaan oke? Mama apa? Mihun. Mihun. Oh ya mi. Yun. 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 No. No. Ini sampai segitunya. Oke. 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 Mam. Oke, gue udah di rumah standby. Gue harusnya pergi jemput adiknya cewek gue buat bikin KTP, tapi gue masih nunggu kabar dari Pak RT-nya. Belum jelas hari ini bisa foto apa enggak. Padahal udah 2 minggu atau sekitar sebulan deh pending dan enggak ada kabarnya. Sementara itu gue ngerjain editing dulu. Oke. Gue pakai program lama jadul yang nggak pernah dipakai lagi sama orang mungkin sekarang ya, Cheat Pro 4 ya begitulah ya, yang penting dia nggak ada latensi, easy to use. Beres deh, udah gue editing dulu ya. Balik dari nganterin adiknya cewek gue bikin KTP, uset. Pertama gue bukan ngeluh capeknya sih, capek sih nggak gitu. Gue dijanjiin sama RT-nya, udah gue telepon dan hari ini katanya bisa. Oke, gue deal Jumat, gue ambil cuti, gue nggak kerja, gue urusin ini. Dan tadi pagi gue telepon lagi Pak RT-nya, dibilang ya udah datang aja jam 11 atau gimana. Gue bilang gue mau kesana jam 11, ya udah datang aja katanya. Beres, oke deal, gue jalan, gue ke kelurahan, gue jemput adik si Jenny dulu ke rumahnya, cut, gue antar dia ke kelurahan, kelurahan, sampai sono dengan entengnya staffnya yang ibu-ibu tua manis, dia, oh iya atas nama ini udah keselip akte kelahirannya, jadi bisa nggak bawain lagi, sementara kita nggak bawa dong, dan harus balik lagi, dan gue pikir useless banget. Udah kita coba, ya udah balik lagi deh, balik ya udah balik diantarin ke rumah. Sampai di rumah nyari akte kelahirannya nggak ada lagi, alias hilang, langsung dikirim dari daerah lagi. Ya begitulah, dan hasil bolak-balik selama ini gue lewatin jalan yang sama 5 kali. Mungkin jalan itu juga enak kali, lihat motor gue lewat mulu begitu. Pokoknya gue keki banget sama dongkol abis dengan kinerja mereka. Ya tuh deh. Ya. Seng-seng main kita. Thank you.
flashlight. Oke, beres semua. Gue udah selesai mandi. Udah oke. Udah mau jam 5, gue mau jemput Jenny dulu. Habis itu kayaknya makan di luar. Udah, kaya. Ya. Bisa lihat kita nggak di mall, nggak jadi pergi jalan karena si Jenny nggak enak badan. Ya, jadi kita balik ke rumah. Nggak tahu malam ini mau ngapain, makan apa juga nggak tahu. Sini. Agung. Aduh. Halo. Ya. Makan apa? Kangkung. Kangkung cat rasi. Kangkung cat rasi. Oke. Dadah. Perut aku sakit. Nah kan, perutnya sakit. Juga makan tempe basi. Sian, si cabi. Dan anak sibuk satu. Tinggal, Hai. Tinggal. Hai. So. Oh, pintar. So. Tinggal, bye-bye. Lagi garuk ya. Ayo, kegiatan wanita di dapur. Hey. Say hi dulu deh. Mau. Udah sini dulu. Lagi jelek. Alah, lagi jelek. Sini. Masak apa deh? Masak apa ya? Kita goreng gohyong. Ikan goreng gohyong. Hah? Ikan goreng gohyong. Kita goreng gohyong. Ini agak oh. Ini untuk besok besok kan? Gohyong itu. Bukannya udah? Masih ada apa? Gohyong itu babi. Astagfirullahaladzim. Kok? No pork at all, please. No halal ini, no halal. No halal ya? Haram dot com. Oh iya lo mamen. Nah, ya dah, dah dulu. Dadah. Tang? ada taruhan di sini. Dadah. Syaratnya kalau bisa kasih anjing ini si anak ini satu makan bakal dapat duit berapa cepat ceng kita coba kok kira nak bayi mana udah makan dah ada makan sampai habis satu mangkok tinggal mam ya deh mam mam ucap ceng mam ayo lu cepet ceng ada dah kalah ada lagi mam mam kau tambah kubur. Kecil enggak mam kubur mam oh, udah udah cukup sabar aku ayo super udah ya sini sini kau aku be sini aku be kau bisa cepet ceng kan cepet ceng kan satu mangkok nah tinggal nih kau Oh ya kau diam kakak aku yang menang kau tuh dimakannya nah satu mangkok tinggal lihat ya aku menang mana habis apa mana masih ada tuh kaget dia kaget ayo lagi yang penting dia makan mana nih tinggal nih tuh udah penganiayaan tuh namanya oke malam ini kita menghabiskan waktu dengan dikit apa nih ya Allah bukan nonton ada flashlight tulisannya apa let me in yang apa bu iya oke okay. Kamar aja
basah. Reket listriknya, aduh. Ya ampun, basah semua. Dengan basah dengan air kelapa. Air apa nih namanya nih? Air dogan kan manisnya bukan manis gula kan? Manis. Dari pakai gula kok. Acara nontonnya ada break. Gimana pendapat soal Let Me In? Membosankan. Membosankan. Terus? Aku mau tidur liatnya. Jelek ya? Bagus lah ceritanya, tapi itu dicepetin dikit, ada actionnya dikit. Kami udah sering nonton film kayak gini. Terus, ya ngomong dulu. Gimana pendapat kau? Udah ketebak ceritanya. Let Me In? Let Me In? Iya, udah ketebak ceritanya. Bagus apa jelek udah ketebak? Biasa saja. Biasa saja. Ya. Oke, sekarang gue udah di rumah. Gue tadi barusan ajak teman terbaik gue jalan. Halo, Idi langsung sit down. Shake hand. Males dia kalau shake hand. Oh yo. Mana? Nggak tahu kenapa dari tadi sore badan gua panas mulu, keringetan. Pasangin, yeah. Adem. Another flashlight, jadi sorry kalau gua nggak bisa ambil kamera. Oke, gua nggak ada kerjaan lain sih. Tinggal sekarang udah jam 11:30. Palingan gua ke atas nanti bentar. Editing, lihat komputer ada yang bisa diapain diedit, terus tidur. Oke. Okay.